So guys, balik lagi bareng gue Mr. Okto di game Clash Royale. Jadi hari ini season baru, target gue adalah ingin menaikkan salah satu deck legendary, guys. Cuman masalahnya ada satu di sini ya. Kayaknya sih kita kurang satu wild card. Jadi target kita adalah naikin ke level 13 dulu, lalu habis 13 kita naikin pakai buku yang ada di dalam battle pass. Semoga masih ada bukunya ya. Kalau nggak ada, amsyong kita ya. Jadi langkah pertama adalah kita membeli dulu pass royalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga masih ada bukunya ya. Alhamdulillah sudah terbeli ya sepertinya ya. Nah, oke, di sini ada bonus bank dari yang pass royal sebelumnya ya. Kita collect lumayan, 2700. Ini kita bisa claim. Terus kita cek dulu ya. Oke, buku masih ada, aman di level 5. Kalau kita beli gems berapa nih? Oh, 100. 100 per satu level kah? Oke. Kita lihat di sini ada legend juga sih kalau nggak salah ya. Waduh. Legendnya di 34 sama 35, Bang. Maaf bet nih. Oke. Oke, jangan putus asa, tetap menyerah ya. Di sini di trofi juga tidak ada. Oh, ada satu langkah lagi. Satu langkah lagi ya. Oh, ada beberapa langkah lah kayaknya nih. Token. Waduh, token juga jauh ya. Token di level 29. Oke. Ya kita buka dulu aja ini ya. Oke, 1900 lumayan. Oh, ini siapa tahu ada ya kan yang kita bisa klaim-klaim nih. Nah, siapa tahu ini isinya adalah Electro Wizard. Kita lihat, gue gak tahu sih ini isinya apa ya. Oke. Dapet Witch. Ada legendnya cuy. Apakah ini Electro Wizard? Oh tidak tentunya ya. Kalau ini Electro Wizard seperti konten settingan sekali. Waduh. Kan ya guys ya. Kita juara satu guys di Clan War. Alhamdulillah. Mantap. Respect buat anak-anak clan kita. Ini nih. Kemarin gua pas lagi streaming kebetulan iseng-iseng nyari chest, dapat Mega Lightning Chest. Kalau nggak salah ini ada legendary-nya, guys. Enggak ya? Alah. Kita buka aja langsung ya. Kita pakai chest key, bodo amat, kita buka aja. Ya Allah, semoga ada legend-nya ya. Amin. Soalnya bisa di strike nih, Bro. Oke, wild card lumayan. Tesla, aduh. Ubet juga, aduh. Battle Ram, aduh, gue pengen minum jadinya. Ini wild card kah? Guys, kalau ini wild card legend, artinya kita aman, guys. Oh shit, tidak. Wih, ada dua. Aduh, gue kira Electro Wizard, S Wizard bah. Oke, ada satu kesempatan lagi. Let's go. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Electro Wizard. Waduh. Unlock ya, Bandit ya. Wah guys, kita punya 9 kesempatan ya. 9 kesempatan untuk dapetin Electro Wizard. Bandit gue belum punya, tapi bodo amat. Terima kasih Allah, terima kasih. Tangan gue ini lagi wangi sekali guys. Fix guys, hari ini kita memaksimalkan level Electro Wizard. Kita mentokin ke level 14. Waduh. Ini hoki sekali ya guys ya. Which kita biarin aja ya. Siapa tahu suatu saat nanti kita butuh. Nah, bet sih ini yang mau gua ubah. Goblin ya. Goblin gua make sih. Cuman sekarang gua lagi pake Goblin Gang. Oke, Teslanya dulu kali ya. Skeleton. Kita ubah lagi. Minion. Coba lagi. Aduh, Spear Goblin enggak dulu deh. Waduh, Cannon. Oh, Spirit gua pakai. Guys, kita punya 2 strike guys. Apakah kita harus gambling nyari Goblin Gang atau Zap? Yes, kita cobalah. Electro Spirit. Last chance. Kalau ini bau enggak apa-apa, guys. Yang penting Electro Wizard kita dapat. Waduh. Skeleton Dragon. Nice, oke. Cukup wangi lah ya. Cukup wangi, alhamdulillah. Ini juga ada claim reward-nya. Kita habis reset season soalnya.
ada token epic juga, ada wild card rare lumayan, ada 5000. Oke, kayaknya kita nanti sekalian push trophy ya setelah kita upgrade. Oke, tapi langkah yang harus kita lakukan sekarang, upgrade dulu Electro Wizardnya ya. Gila, pas banget ya, kurang satu Electro Wizard, baru sekali kencret strike langsung berubah. Gak salah gua ngubah si Bandit ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung upgrade saja Electro Wizard kita ke level 13. Habis level 13, kita sekarang naikin Battle Pass. Oh, sebentar. Lebih baik kita menghemat gems ya guys ya. Kita coba main dulu apa ya? Tapi ini harus 5 crown ya. Tiap 5 crown bukan sih naiknya guys? Tolong komen di bawah dong. Coba gua main sekali dulu kali ya. Gua maksimalkan coba ya. Ya minimal ya 2 1 2 crown boleh lah, kalau 3 bersyukur gua. Mari kita coba. Kalau deck awal bukan Furnace, gue rada bingung juga, guys. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Aku tidak suka dengan ini, guys, sepertinya. Oh shit. Oh shit. Aduh, mana di freeze pula ya kan? Oke. Okay. Ya ada babi lolos, guys, satu babi. Aduh, babinya 2. Babinya 2, guys. Aduh, ini di fireball sih. Aduh, astagfirullah, gue lupa. Ada yang dari giant bomb ya. It's okay. Ya, cuman 1 hit 2 hit lah. Aduh, sebentar. Timingnya kenapa begini, Bang? Tahu gitu pakai lock gue ya. Kok kayaknya di video ini gue full penyesalan ya, guys, ya. Kenapa ya? mamam. Oke. Musuhnya punya 2 babi. Kalau kata viewer sih namanya Win Solution Deck. Apa namanya? Ya itulah. Si tahu ya kan gua. Bentar. Yang begini-begini nih. Ribet. Pasti abis ini muncul Giant Skeleton, guys. Udah banget. Udah fix banget ini. Giant Skeleton. Oh enggak. Dapat 2 hit, 3 hit. Oke, hampir 4 hit. Aduh, lock gua tidak bisa ya, guys ya. Kita kirim ini aja, Pak. Tapi ini ke belakang. Oke, kita kirim ini aja. Oh, enggak. Berhasil. Kita split aja elite barb kita ya. Ini nge-spawnin babi ya. Aduh, pas banget lagi spell freeze dia. Oh my god. Oke, bodo amat. Kita push sebelah aja. Ini dia yang gua tidak begitu suka ya, kawanku. Oke. Sepertinya masih bisa kita tahan. Oke, nice. Ya, ini ada babi, rada bikin panik ya babinya ya. Gua lihat ya. Dia kanan rada susah ya, guys ya. Mungkin gara-gara gak ada win-win deck-deck yang kata viewer itu ya. Gue lupa namanya apa. Win-win apa gitu. Si paling win dah gue nih. Oke. Sebelah sini kayaknya bisa, guys. Kayaknya ya. Aduh, satu hit lagi, guys. Oh my god. What? Hampir, bro. Oke. Oke, jangan panik dulu. Tetap santuy ya kan. Kita incer kiri tiba-tiba ya kan. Aha. Satu hit please. Nice. Hard game ya. Padahal gue mau ngetes doang ini. Mau ngetes doang, brother. Apakah... Oh iya, bener, guys. Nggak bisa naik, guys. Karena ini per 5 crown ya. Oke. Berarti kita sedikit rugi sih sebenarnya. Yaudah, nggak apa-apa lah. Kita langsung unlock aja. Oh, crownnya masih ada. Nggak rugi jadinya, guys ya. Kita unlock lagi. Lumayan, dapat 10.000. Terus kita unlock lagi.
kita nggak boleh buka chestnya dulu, takutnya nanti keluar legend ya kan. Keluar legend ternyata Electro Wizard, jadinya rugi nanti buku kita ya. Jadi kita usahakan maksimalin dulu si Electro Wizard kita sampai level 14, baru buka-buka yang hadiah sini guys. Aduh, tapi harus dibuka dulu ya. Aduh, kok saya jadi rada blunder guys kalau ini ada isi. Oke, aman. Entah kenapa gue berharap nggak bakal dapat legend gitu loh. Kenapa ya? Gue takut rugi guys. Wild card gue sama book. Oke. Kalau legend wild card mah nggak apa-apa dah. Ikhlas gue. Oke, masih aman. Ya kalaupun dapat legend, yang lain lah. Jangan Electro Wizard lah ya. Oke, aman, mantap. 90 ya, hampir 100. Oke, wild card. Oke, wangi. Oke. Sip. Mantap. Oke, kita klaimnya nanti aja. Kita langsung aja pakai di sini ya. Gila ya, 20 legend card, bro. Mengerikan, bro. Alhamdulillah. Kita langsung maksimalkan, brother. Duit kita 400.000 masih aman. Gas! Kita maksimalin, bro. Legend pertama gua yang level 14. Ya mungkin bagi kalian, sayang bang, Electro Wizard, punten bang. Maaf, ini deck saya ya kan yang pakai, punten banget nih. Ya memang deck gua tuh gak ada win-win solution atau apalah. Deck win condition, nah win condition dah kayaknya. Contohnya kayak, nah ini katanya deck win condition. Hawk Rider juga win condition, ini babi juga win condition ya. Alah, ngomong apa sih gua. Oke, Electro Wizard kita sudah max level. Jadi total ada 4 dari deck yang kita pakai sudah maksimal, alhamdulillah. Sisanya paling gua targetin Goblin Gang gua. Zep, nggak tahu udah Zep ini jauh sekali ya. Zep udah bisa level ke 14 tapi kurang. Banyak ya tapinya. 4931 common card. Waduh, jauh sekali. Kita punya wild card 1000. Mungkin kita pakai dulu untuk Goblin Gang ya, biar kalau diceprot sama Zep masih bisa hidup gitu. Siapa tahu musuhnya nggak punya Zep level 13 atau 14 gitu ya kan. Oke. Wih, apa ini klaim? Oh, yang ini ya. Ini kita klaim dulu. World card epic kita sudah 95 guys. Nanti kita mungkin harus alokasikan juga ya. Lumayan cukup banyak nih pertambahan world card kita ya. Oke, mantap. Mari kita coba mencari chest dulu ya. Kita coba cari dengan 2 pertandingan. Kalau cuma dapat 1 is okay. At least kita di awal udah nyoba 1 kali pertandingan. Kita pakai deck dengan 4 max level kita. Sisanya 12, 12, 12, 13. Gas. Bismillah, semoga lancar ya. Amin. Oke. Awal-awal ya. Aduh, awal-awal begituan. Dah. Yuk, bom-bom dah lu. Gak ada. Mampus. Kita harus main cepet guys, gak bisa guys, ini guys. Ini tidak bisa diapa-apakan lagi ya kawanku ya. Ini satu-satu jalan harus dihentikan dengan kantong ajaib. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Hey, ada PKPK. Aduh, lalala. Aku sayang sekali. Oh guys, gak bisa guys ini guys. Mati kita. Ini mah cepet-cepetan meledakin tower terakhir nih bro. Gambling nih bro. Wah, mati kita guys. Oke. Ini saatnya. Bodoh amat guys. Ayo. Sedikit lagi guys. Seru banget guys. Oke. Kayaknya gue sekali lagi deh guys.
Sekali lagi dah. Oke. Cerot. Satu hit, gas. Satu hit, cerot. Nice. Dia punya elite barb level 13. Mari kita coba. Gua ralat, guys. Dia punya level 15 karena ada mirror card. Oke. Oke, masih bisa, masih aman. Masih bisa terkonter dengan baik. Masih bisa terkonter dengan baik. Oke. Kita harus saving elixir dulu nih. Bahaya banget ya. Mirror card berapa sih, guys? Elixirnya kalau yang ditirunya 6 jadi 7 kah? Apa tetap 6, guys? Tolong komentar di bawah, gue lupa udah lama enggak pakai mirror. Oke, dipasrahkan 1. Dipasrahkan 2. Bentar. Dia gara-gara kesel di counter terus apa gimana nih? Kok pasrah? Wah. DC kah? Wah. Rezeki kita, guys. Rezeki kita ya, guys, ya. Oke. Sepertinya di match kali ini match bonus karena entah karena gua nge-counter semua yang dia punya atau dia DC. Gua enggak tahu. Oke. Wah, mantap. Wadah gua slot lagi, guys. Oke. Sip. Jadi kesimpulannya kita menang 2 kali, kalah 3 kali apa 4 kali nih? 1, 2, 3, 4. 4 kali kalah, bro, hari ini. Gila, bro. 2 menang, 4 kalah. Kita tadi rekap ya sedikit-sedikit. Paling gak semua match dimasukin. Tapi intinya seperti itu ya. At least ini kita sudah bisa naik. Alhamdulillah, battle pass-nya ya. Kita buka. Siapa tahu, berguna lah, lumayan ya. Oh, ini juga berguna, bro. Walaupun masih level 10, jauh banget. Oke, hari ini kita sudah melevel maxkan Electro Wizard dan alhamdulillah cukup wangi tadi ya untuk chestnya, tidak untuk pertandingannya karena kesalahan gue juga sih nge-push rank di awal season itu berat musuh-musuhnya, ditambah deck gue juga deck old yang dimana tidak ada kartu yang langsung nyerang ke defense tower atau build ya seperti Royal Giant atau Hawk Raider atau Ram Raider atau apapun itu. Dan kita lihat meta-metanya selalu ada Mega Knight, entah Hawk atau Ram Raider atau apapun itu yang ngincer ke tower, entah itu ada yang pakai Bloodhound lagi. Apa namanya? Lavahound maksud gua. Bloodhound Apex ya. Ya udah. Kita sesuaikan aja nanti ketika sudah max biar ada tujuan aja gitu. Sekarang kita maksimalin satu deck dulu, abis itu kita maju ke deck selanjutnya biar ada penyesuaian dan biar videonya juga enggak putus gitu ya kan. Doakan aja ada rezeki lebih juga dan ada offer-offer menarik yang membuat gua bisa level up kartu gua terutama di deck gua ini, entah itu locknya lah atau zipnya lah. Kalau lock sama zip kan udah pasti kepake gitu, entah di deck apapun gitu bisa jadi opsi utama lah. Ya udah, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Like kalau kalian suka dan juga subscribe channel ini agar tidak stuck. Bye bye.